Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube aku. Alright. Hari ni aku nak buat special video. Okay. Pasal aku ada cari-cari juga dekat YouTube kan. Tapi tak ada. Jadi ini adalah video macam mana korang nak gunakan meter Umar Racing ni. Bukan nak gunakan lah. Cara nak fahamkan lah. Kadang-kadang orang tak tahu tau. Temperature berapa sebenarnya motor di sini kan. Temperature berapa. Dia punya RPM dia limit sampai berapa. Jadi orang tak tahu. Jadi aku dah study-study aku punya motor aku sendiri. So aku dah dapat baseline dia lah. Ni untuk kegunaan motor standard LC ya. Standard original. Nah, yang dah buat tu tu korang nak kena study lagi sendiri lah. Ni sebagai benchmark lah. Jadi sebagai panduan untuk korang punya korang punya ni lah setting untuk motor lah. Okay. Jadi kita nak banyak cakap. Okay, kat sini yang korang nampak sekarang ialah aku punya setting. Right. Apa yang aku gunakan untuk aku punya display lah. Tapi sebenarnya aku dah tekan lah ni. Patutnya dia macam ni. Okay. Yang atas sekali tu aku punya temperature. Right. Temperature ideal untuk motor LC yang tengah running starting daripada 65 celsius sampai ke 80 celsius. 80 tu okay, max out lah. Standard lah tu. Kalau korang ada bawa laju lagi ataupun korang maintain lama, mungkin sampai 100 lebih. Okay, tak ada masalah. Dia kalau sampai limit dia 150 tu, bawa kipas nyala. Kipas nyala times 150. Alright. Yang bawah tu tahulah, semua orang tahu odometer. Okay, yang ni N ni gear position. Yang bawah ni aku set kepada RPM. Okay. Jadi kita tengok eh. Start motor. Nampak tu RPM. Right. Yang jarum tu aku dah ganti kepada RPM lah. Ni sebagai, ni contoh untuk video je. Tapi sebenarnya aku letak kilometer lah. Right. Jadi kita matikan dulu. Alright. So aku nak tunjuk korang. Yang atas ni lah. Yang atas ni macam video-video biasa yang korang tengok tu. Ni untuk function dia lah. Tapi kali ni aku punya video aku dapat full function kan meter ni. Okay. Yang first ni yang ada C kat ujung tu, saya kau minta picture lah. Yang ni ni special ni. Ini CO2 sensor. Okay, ini sensor kalau motor pakai injection. Motor aku ni ada plan nak buat injection. So sensor aku dah pasang siap-siap lah. Ni jam. Bagus untuk orang pergi lambat kerja macam aku. Yang ni voltmeter. Penting untuk siapa pengguna Zipad. Voltmeter ni penting. Kalau korang nampak meter kau starting motor sebelum start bawah pada 11 volt apa? Bawah daripada 12 volt ni, jangan start motor eh. Kau jangan on lampu, mungkin akan blow. Okay. Alright. So yang belah sini pula yang kita tunjuk, ni ada yang tadi apa? Korang punya odometer. Yang ni ada trip A, trip B. Yang ni untuk minyak hitam lah. Kalau nak minyak hitam korang berapa banyak lagi tinggal. Macam aku dah tinggal 801. Okay. Yang ni yang tadi tu aku cakap aku punya RPM kan. Jadi kita tukar balik kepada kilometer. Tukar lama-lama dia akan set balik ke kilometer. Jadi kalau korang nak main racing-racing, korang boleh tukar RPM. Kalau korang suka tengok speed, korang boleh tukar ni kepada kilometer. Okay, macam aku dah suka kilometer. Kita ni lah. Okay. Kalau dia masuk screen ni, maksudnya dia dah save yang tadi tu. Okay, yang ni maximum speed. Motor aku ni pakai GPS punya berat. Jadi dia akan berat. Nanti aku tunjuk setting macam mana ni. Okay, balik semula ke screen yang tadi, yang front screen. Okay, aku nak tunjuk. Okay, tekan dua-dua. Okay, dia akan masuk kat adjust ni lah. Okay, adjust yang pertama ni ialah korang punya yang benda atas ni. Okay, sekejap eh. Okay, right. Korang nampak. Okay. Ni untuk limiter lah. Okay, aku set dekat 8000. 8000 RPM. Nanti dia akan start bagi indicator lah untuk tukar gear. Jadi yang 700 tu dia punya orang kata range dia. Kalau masuk Melayu dia tak tahulah dia panggil range. Dia dah back semula. Jadi ni untuk ni apa setting lah, sebab tu tulis satu. Nampak kita tekan. Okay, tekan belah sini untuk ubah. Okay, belah sini untuk ubah dia punya digit. Dia punya pun boleh ubah. Yang belah sini kita nak ubah dia punya mode. Okay.
Ni low act ke high act ni yang dia tak payah kacau. Pasal motor kita memang bukannya jenis dia punya coil power tau. Dia nak pakai high act, so kita pakai low act. Ni biar dia original dia. Okay, nampak? Ni meter GPS aku okay. Kalau korang nak berat meter GPS, setting 88. 88 berat gila, itu GPS punya. Okay. So yang sini ialah trip ni kalau kau nak tukar minyak hitam, aku tukar minyak hitam, kau adjust kat sini je lah. Nanti kalau aku tak tukar minyak hitam, dia berapa nak adjust kan. Korang gantilah jenis-jenis berapa-berapa suka hati. Okay, ni jam, jam tak payahlah. Yang tadi 1.5 tadi tu, yang aku dah terlepas tu, tu meter brightness lah. Jadi aku suka meter aku tak terang. Jadi sekarang ni start engine, kita tengok tadi punya yang 8000 tu, kita tengok dia nyala tak. Right. Test. Alright, aku harap alright. Alright. Okay, aku harap korang boleh faham video ni. Okay, video simple aje. Jadi kalau korang suka, korang boleh like and subscribe. Jadi kita stay tune untuk next video. Apa-apa, kita tengok nanti. Okay, terima kasih.